Aku kudurum non dinabai. Jadi besar. Jadi raksasa dia, teman. Aku kudurum non dinabai. Jadi kecil. Halo teman-teman, welcome to Touch Games for Game Channel Ultra Wide Games. Scary Teacher 3D. Scary Teacher 3D. Ya, teman-teman, Game Scary Teacher 3D ada special chapter Halloween. Nah, ini teman, special chapter Haunted Halloween. Play. Ada special chapter untuk Halloween. Ada dua, teman-teman, super spell dan juga walk in water. Ulala. Oke, langsung saja teman-teman kita mainkan super spell. Kenapa? Kenapa error? Langsung saja kita akan mencoba super spell terlebih dahulu. Seperti apakah teman-teman gameplay Scary Teacher yang kali ini? Misty, small little lies are going to get her into big trouble in this competition. Dia lagi berkompetisi dengan siapa ini, teman-temanku sekalian? Coba kita lihat terlebih dahulu. Victor, so good to see you. It's been a while. Victor? All set for competition? Nearly ready. Transylvania in 1520, I believe. Ooh. What? Yes, I'm all set now. Meanwhile. Semoga bisa. Ada suaranya. Nice. Okay, mudah-mudahan bisa. Victor, so good to see you. It's been a while. All set for competition? Nearly ready. Transylvania in 1520, I believe. Oh! What? Yes, I'm all set now. Oh my god, ternyata mereka bertemu tuh. Aduh, kayaknya Misty dan si Francis bekerja sama untuk mengelabui si Dracula dodol itu ya. Dracula ini memang dodol loh, teman-teman ya. Ingat kan saya pernah bermain di rumahnya dan saya acak-acak rumahnya dan dia tidak tahu dia dodol sekali. Lalu saja teman kita mulai. Kita sini pakai gas ketawa saja ya. Oke, okay, nice. Lihat teman-teman rumahnya. Wow, rumahnya. Rumahnya berbeda sekali, teman-temanku sekalian. Tuh, kalau misalnya gue masuk. Wow. Temanya Halloween semuanya. Halo tengkorak, aku boleh duduk di sini nggak nemenin kamu? Wow, gede banget. Wow, let's reverse Misty Magic Spell. Otomatis udah set. Kita akan coba cek dari lantai 2 terlebih dahulu. Karena si Misty sepertinya ke bawah ya dia. Banyak laba-laba. Hai laba-laba. Ada peti. Nah, ini dia, si Victor. Itu. Cincinnya dia. Now replace this ring with Misty stolen one. Misty stolen one. Victor. Ada Victor. Wah, ada hantu. Apakah Biawak akan meninggal kalau ketangkep? Ikutan dong. Kita muter-muter dulu. Bermain dengan hantu, guys. Replace ya. Replace ring. Kita udah dapet cincinnya. Sekarang kita harus replace. Oh my god, gua kaget, guys. Gua kirain siapa nih bawa-bawa gergaji. Ternyata gua sendiri di sini. Halo. Lockpick, come on. Setahu gua di sini ada sesuatu. Apa ini? Kaca pembesar. Buat apa kaca pembesar? Lockpick dong, lockpick. Nah, itu dia. Kunci warna merah.
Nice, gue sudah mendapatkan satu kunci warna merah, teman-teman. Di sini, oh, itu teman-teman. Ah, ini, ini vampir yang diambil cincinnya tadi itu teman. Tapi ini ada cincin. Ini kita klik. Kita bisa ambil kah? Now replace this ring to Misty stolen one. Oh, tukar teman-teman. Tapi caranya gimana? Tak tahu saya teman-teman. Oke, kita coba cari kunci dulu teman-teman ya. A few minutes later. Kita coba langsung buka aja teman-teman. Ini apa isinya ya? Oke, satu. Klik. Oh, tangan teman-teman. Replace the ring carefully. Pakai cincinnya? Taruh dulu. Box-box yang lain juga ada ya. Oke, kita coba buka teman-teman. Ini ada hammer kita dapat. Kita bisa buka nih harusnya. Nice. Oh, ada juga. Berarti yang ini juga dong. Kita buka. Nice. Aduh, tangan juga teman-teman. Oh, ntar dulu. Ini mungkin kaca pembesar. Ah, bisa dilihat teman-teman. Ada manusia besar, garis panjang kecil. Yang lainnya. Ini. Oh no. Oh, ketangkep. Ripley. Ya, nggak ada the power of ikan. Oh no, benci banget. Kurang asem. Ayo dibuka. Ada tangan. Oh ini ringnya. Ini ringnya. Terus ini buat apa dong ini guys? Oh bisa dipakai. Oke. Coba gua pakai. Besar ke kecil. Hah? Maksudnya apa tuh besar ke kecil? Gua harus taruh di mana nih? Tunggu dulu. Kita cari kunci lagi ya teman-teman. 5 minutes later. Ayo ke bawah lagi kamu Misty. Nah, sekarang kita akan cek memakai kaca pembesar ini. Kalau tadi besar ke kecil, kalau ini dari kecil ke besar. Oke. Kalau ini dari besar ke kecil. Oh, berarti yang harus kita tuker itu dari kecil ke besar kali ya, teman-teman. Yang ini. Beda sendiri soalnya. Tuh, dari kecil ke besar. Baiklah kalau begitu, mari kita coba tukar. Nah, sudah selesai. Disuruh lari. Aha. Tapi rumahnya bagus banget nih. Saya suka sekali dengan konsepnya. Oh iya, gue mau lihat. Belakang ada apa? Ada laba-laba, gede banget ya. Baru lihat gue. Nah, ada pohon pumpkin. Wow, kita bisa jalan di atas. Oh, bawah tanah juga gue pengen lihat. Buset, gelap banget. Gelap banget guys. Gue gak bisa lihat apa-apa. Ada hantu kah di sini? Ada. Ada kalong. Oke. Kita coba lihat bagian belakang ya. Sambil dia jalan, kita juga jalan, guys. Seru. Halloween ini seru ya. Buset. Bulannya gede banget. Wow. Apalagi ini? Ada pohon. Ada hantu. Apalagi ini, guys? Halloween. Ada DJ. Wow. Sudah selesai. Kudurum non dinabai. Ada gua di situ. itu siapa itu? Wait, what? You idiot. Kalem, Misty. Yeay, sudah selesai. Mantap sekali. Oh iya, by the way teman-teman, gua mau tahu kalau misalnya kita salah tukar cincinnya ya. Kita coba lagi. Kita lihat pakai kaca pembesar. Nah, ini teman-teman. Ada ikon orang besar menuju ke orang yang kecil, teman-teman. Kalau yang ini kita lihat. Sama, besar ke kecil. Oh, berarti yang ini juga benar. Berarti yang mana yang benar? Aduh. Kelamaan sih mainnya. Later. Yang mana ya? Oke lah, kita coba yang ini dulu aja teman-teman. Yang ini ya, kita coba ya. Cincin, kita letakin. Run before. Langsung selesai teman-teman. Langsung disuruh lari kita. Oke. Kita lari. Tapi aku nggak tahu tuh teman-teman yang mana yang harus dipasang. Nggak tahu dah. Pokoknya kita sudah mencoba. Nanti kalau gagal kita ulang lagi ya. Oke. Kita di atapnya teman-teman. Lihat.
ada tengkorak duduk ya. Sendirian dia. Apu kudurum non dinabai. Oh! Oh, jangan! Oh! Oh, jadi raksasa dia tuh, Tuan! Oh, kalah kita! A few minutes later. Lihat! Dari besar ke kecil. Nah, ini. Oke, langsung pakai cincinnya kita tukar, teman-teman. Mudah-mudahan kali ini dia bukan membesar tapi mengecil, teman-teman. Pasti kayak gitu. Oke, teman-teman. Lihat mistinya. Oh. Apu kudurum non dinabai. Aduh, apa sih aku? Aduh, aku gak ngerti tuh, teman. Astaga. Sip. Ada kuburan juga di sini. Serem-serem banget. Ada mukanya Misty, gue baru sadar, ya ampun. Tinggi-tinggi banget ya. Ya udahlah, yuk mari kita lihat endingnya akan seperti apa. Aku kudurum non dinabai. Jadi besar. Pada lari. Ada gua pada di samping. Iya. Tapi enggak apa-apa. Kita sudah lihat ya teman-teman endingnya seperti apa. Aku kudurum non dinabai. Oh, jadi kecil. Berhasil teman, ya ampun. Guys. Oh iya, ternyata berhasil menjadi kecil ya yang macam semut. Oke, teman-teman. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Scary Teacher 3D versi Halloween sampai di sini terlebih dahulu, dan kita sudah berhasil mendapatkan dua ending di Super Spell. Dan sekarang teman-teman, besok maksudnya di next episode kita akan mainin Walk on Water. Ditunggu saja untuk videonya ya. Terima kasih banyak dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah klik like-nya, komen, subscribe, tekan lonceng, share ke teman-teman terdekat. Dan sampai jumpa next gameplay berikutnya. Dadah!